Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk menjelang siang. Pada pagi hari ini untuk tim kami akan menggiling sampah organik. Jadi di TPST 3R Lingi ini bukan hanya untuk proses sampah plastik saja, kita juga membuat pupuk kompos. Nah, di situ. Nah, ini sekarang hari ini untuk teman-teman kami akan mulai menggiling untuk sampah organiknya. Nah, untuk mesin ini kita uji coba supaya nanti untuk teman-teman tahu cara kerjanya chopper ini atau mesin penyacah sampah ini. Jadi, untuk pengalaman saya membuat ini karena saya setiap harinya mengelola sampah. Maka itu sampai kita membuat yaitu alat untuk menggiling sampah organik. Nah, untuk penggilingan sampah organik nanti supaya mas-mas tahu dan bapak-bapak tahu, yang di sini ini nanti keluarnya ya, yang seperti ranting yang agak keras-keras, satu contoh nanti ada plastik atau puntung-puntung rokok macam gini, itu lewatnya sini. Nah, ini tadi hanya sebab sedikit dipatuhin karena masih ada bau-bau yang belum disempurnakan tadi, belum kenceng. Nah, ini hanya sedikit suatu contoh. Nah, ini yang sudah digiling. Ini hasilnya segini. Apa yang dikatakan Pak Muryani kemarin itu sekitar 2 mili atau 1 mili sampahnya hancurnya macam gini. Jadi halus untuk mesin ini. Nah, untuk pagi hari ini mau kita coba Mas, dihidupkan mesinnya. Hidupkan lagi. Nah, untuk gasnya agak besar ini aja. Gasnya untuk agak besar aja, masalah mesinnya masih kayem. Teman saya yang akan